hello, hi, good afternoon everyone. So, minggu yang kedua hari ni. Jadi, cikgu sebelum mulakan kelas ni, I nak nanti tanya feedback lah bagi setiap kumpulan. Saya akan panggil setiap ketua, so you stand by untuk bagi feedback setakat ni. Macam mana apa kita kata progress yang telah dibuat. So, before that, let me take your attendance first sambil you nak fikir nak tanya apa saya nanti. Okay. So kita ada 15 orang. Ada tak 15 orang dekat sini? Ang Hu Hen Heng Dong ada tak kat sana? Ada. Okay, ada. Say yes ya. Lu Jui Min. Yes. And then Heng Han Xiang. Yes. And then Ng Wei Hong. Ada. Okay, Ong Mei Lin. Yes. And then Pung Shu Wen. Okay, Kuah Yi Hang. Yes. And So Yan Chang. Ada, okay, Tan Chin Shen. Yes. Good, Kuah Leong Ho. Yes. And then Tio, and then we have Tio Yizi. Yizi, sorry. Yes. And then we have, apa lagi? Wong Chung Yi. Chung Yi ada? Ui, tak ada Wong Ka Shin. Yes. Okay, and then Yong Wen Liang. Yes. And then Yong Chie. Yes. Okay, so kita tinggal ada Wong Chung Yi sahaja Wong Chung Yi. Is siapa kenal dia ni, tolong panggil dia. Right, class Chung Yi. Sini seorang. So minggu ni sebenarnya saya akan sentuh tentang tajuk Tamadun Islam sebagai salah satu tajuk juga yang akan masuk dalam penilaian yang ketiga. Tapi sebelum tu, sebelum saya masuk tajuk yang ini, saya nak tanya dululah progres bagi setiap ahli kumpulan Sekejap. Start report dulu. Sebab ada yang dah hantar, hari ni pun ada yang juga baru hantar, ada yang belum. Dan ada yang setelah saya buat semakan dan ada juga yang on the way lah Tadi pun saya ada semak sikit, yang semalam dah habis, tinggal yang hari ni, yang baru hantar pagi ni, maybe lepas kelas ni saya akan semak untuk draft. So let me check first for group yang pertama, iaitu kita ada tiga sahaja kumpulan. Saya nak tahu first daripada kumpulan Wong Chung Yi. Kalau saya tak salah, kumpulan Wong Chung Yi dah hantar draft. So saya nak tahu adakah dah dapat responden ke, atau ada masalah nak cari ke, atau any other issues. Chung Yi ada kat sana? Ya. Okay, nanti bahagian atas muka surat pertama ni nanti lengkapkan sebab saya dah sahkan topik semua Chung Yi pun dah hantar. So sekarang ni, setakat ni apa progress yang dilaksanakan? Saya dah distribute untuk kerja-kerja untuk ahli kumpulan saya, dan saya dah dapat satu interviewee untuk temubual lah. Okay, dah ada berapa interviewee yang dah dapat? Satu. Satu orang. Okay, that is for orang sumber satu lah, orang sumber pertama. Dia pilih itu orang sumber tiga sebagai soalan ni. Okay, so sebab kat sini dapat tajuk ni adalah tajuk apa nama, isu semasa pasal pengangkutan awam. Dan soalan, kalau kita nampak perkembangan, cabaran, langkah semua ni adalah soalan yang agak umum dan boleh sajalah mana-mana responden boleh jawab. Tapi untuk perkembangan tu mungkin yang expert sikit lah, mungkin bahagian ada yang terlibat dalam sistem pengangkutan awam ke it's better. So dua dan tiga ni saya rasa general pengguna pun boleh lah, pengguna pengangkutan dia ataupun kita kata masyarakat umum lah
Kalau dapat cubalah, kalau you try dapat mungkin dia menjaga perkhidmatan macam LRT ke kan, KTM ke dan sebagainya kalau kamu dapat. Okay? Yeah. Ataupun rapid KL ke dan sebagainya lah, mana-mana lah yang menjaga bahagian perkhidmatan. So kiranya setakat ni tiada masalah yang besar lah, cuma dalam proses nak cari lagi dua interviewee, right, atau responden, betul? Ya, yeah. Kena itu fikirkan apa kriteria untuk interviewee yang sesuai untuk temu buat ni. Okay, kalau boleh, sebab tajuk je kan saya tengok ikutkan, kalau tengok soalan tadi general saja ni boleh je, eh, siapa-siapa pun boleh jawab. Tapi macam kalau perkembangan ni, kalau nak lebih baik, orang yang expert lah, eh. Okay. Yang lain pendapat umum ni tak apa, orang sumber 2 dan 3 ni saya nampak walaupun atas ada perubahan, mungkin mereka boleh juga cerita. Tapi secara umum, eh, kalau dapat 3-3 ni yang terlibat dalam perkhidmatan awam, lagi baik. Dan salah satu mungkin kamu boleh cakap, boleh cari pengguna lah, pengguna tegar. Contohnya memang dia guna perkhidmatan awam sepanjang dia bekerja kalau kamu dapat. Ya, kawan saya memang guna itu untuk ke sekolah dan kerja. Tengok kesesuaian. Kalau tak dapat, tak apalah, secara general dia boleh jawab dan okey je. Okey? Okey. Thank you. Okey, kumpulan Cungi dah hantar draft dan cikgu dah sahkan dan dia pun akan teruskan dengan temu bual dan kajian kepustakaan. Bagus. So, kumpulan kedua, Ho Heng Dong. Ada tak kat sana? Heng Dong? So kalau isu semasa kumpulan first hari dah pilih, maka kumpulan lain cuba pilih tajuk yang berbeza lah, eh. Skop yang berbeza. Heng Dong, say yes please, atau ahli kumpulan. Oh, Heng Dong, tidur kau. Tengah-tengah hari ni dah kenyang nak tidur pula, atau tengah buat kuih raya ke? Heng Dong, cepat say yes. Kita belum decide. Yes, saya. Ha. Dengar tak? Dengar. Ah, dengar. Okey, macam mana setakat ni? Bila nak bagi cikgu draft tu? Nanti. Nanti? Okey, sebab next week kan dah Chinese New Year kan? Kalau sempat, cubalah hari Ahad ni ke ataupun Monday ke kan? For your celebration. So you buat discussion ataupun hari ni ke kan? Discuss dulu. You dah invite kan member semua masuk dekat dalam Google Doc ni. So, jadi bincang sama-sama, nanti cuba hasilkan draft ni bersama-sama lah. Right? Okay. Boleh? Okay, boleh. So, tajuk jangan bertindan lah, eh. Tengok yang grup lain. Tanya-tanya juga diorang buat tajuk apa. Okay, thank you Heng Dong. Itu saja. Soalan, ada soalan apa-apa nak tanya ke? Tak ada. Tak ada setakat ni. Okay, kalau ada masalah WhatsApp saya lah, eh. Ahli kumpulan lain semua okay? Ahli kumpulan Heng Dong? Tak ada soalan? Dah, eh? Okay, cikgu pergi yang ketiga. So ingat, saya ingat, eh, Heng Dong, hutang saya. Okay, Kuah Yi Hang, ada tak kat sana? Say yes please. Kuah? Kuah ada ni? Say yes please Kuah, boleh on mic sekejap? Okay, can we have, Miss, we have done the job, can you? Oh okay, yang ni cikgu dah buat kan? Dah check kan, saya ingat ni. Dugong, apa nak bunyi ni? Dugong, dugong. Kan? Nasib baik bukan dugong, eh. Dugong. Okay, nanti kan you let, how to pronounce? Yihang? Mic, buka mic. Tak boleh ke mic dia? Yihang? Ya, yeah, yes. Oh, okay. How to pronounce tu yang ni? Actually, I also not so sure. Not so sure juga? Aduh, banana juga. Kawan-kawan, ahli kumpulan. Yang lain, how to pronounce? Nanti presentation, make sure. Tokong lah. Tokong. Tokong. Maksudnya tokong lah. Kan? Bahasa Melayu is tokong lah. Betul? Is it? Betul? Tempat sembahyang kaum Cina tu. Is it? Betul tak? Bukan. Dia bukan satu tempat lah. Tempat? Satu seni binaan. Maksudnya konsep lah. Okay, let me. Konsep. Dia bukanlah dia satu, kita panggil macam masjid ke apa tu. Bukan, tapi dia konsep. Is it? Konsep, eh? Maksudnya reka cipta macam ni lah.
Piramid. So dia ada dia punya komponen-komponen dia semua. Okey, faham. Kalau macam Roman, tiang Roman adalah dia punya nama-nama tu. Okey, okey, I understand. So tak apa, nanti masa pembentangan pastikan sebutan apa semua tu betul lah. Okey, kalau ada gambar yang sesuai dan masukkan. Alright? Kumpulan siapa tadi? Yi Hang and Wen Liang tadi kan? Cikgu. Ya, saya tanya. Kami dapat feedback dalam itu orang sumber nombor dua itu temu soal. Okay. Cikgu dah approve dah tajuk ni. Lepas tu kenapa? Itu ada satu soalan dikatakan sama dengan itu orang sumber tiga. Kami sudah tukar yang ini highlight punya, kamu boleh tengok. Oh, check. Boleh je. Maksudnya dia bertindan soalan kan? Tapi you dah tukar kan? Ya. Boleh je. Yang ni ke? Ya. Fungsi simbolik nenek-nenek mengapakah hanya sebahagian bangunan menggunakan seni bina tu? Okey. Boleh. Sekejap saya adjust sikit dia punya ni. Asalkan sesuai lah, nanti tengok orang jenis orang sumber, latar belakang orang sumber tu. So dia harap boleh jawab soalan tersebut mengapa hanya sebahagian bangunan menggunakan seni bina tokong. Apakah tokong mewakili? Maksud nak tanya maksud kan? Betul kan? Atau apa maksud yang ni? Kan nanti sama ni nombor tiga. Apakah makna simbolik di sebalik dekorasi haiwan yang terdapat pada seni bina tokong? So yang ni nak maksudkan apa? Cikgu adjust sikit. Apakah tokong mewakili? Atau fungsi? Kumpulan ni boleh bantu cikgu sekejap, cikgu nak betulkan ayat tu sebab ni ada sentence structure sikit. Apakah nak bagi dalam bahasa Inggeris boleh, atau you nak type kat sebelah pun boleh. I tolong tukarkan. Lambang, okey, perlambangan maksudnya simbolik kan? Inilah perlambangan. Apakah makna simbolik di sebalik dekorasi ni? Atau saya senang ini dah rekaan dia kan? Okey, tak apa. Tak saya try ya. Tokong mewakili maksud apa? Bukan maksud tokong. Tokong mewakili maksud apa? Bolehlah, try lah. Okey tak? Maksudnya ini secara general, ini secara spesifik lah sebab dalam tu dia ada dekorasi banyak. Yang ni saya nampak you nak pasal haiwan tu saja. Tokong mewakili maksud. Tapi ni macam sesuai jadi soalan nombor satu je dah ni. Dia nak mulakan persoalan tu. Apakah maksud bagi tokong tersebut? Tak apa. Boleh tak saya buat macam tu? Mengapa sehanya sebagainya ni? Tokong mewakili maksud. Okay, kalau kamu rasa ni kamu boleh ni copy sini pergi kat soalan yang pertama kan. Jadikan dia yang pertama. Sebab ni dah jadi mengapa hanya sebahagian bangunan saja yang guna. Tapi bertambah pula nanti soalan dia. Sekejap, bolehkah anda beri contoh tampak ni? Adakah kemudian kaya-kaya makna simbolik? Okey, saya buat macam ni. Sekejap Kalau rasa sesuai, buat teruskan tau. Kalau tak rasa sesuai, dia boleh je ni. Adjust balik. Apakah makna simbolik sebalik dekorasi haiwan? Boleh Kumpulan ini, okey. Kenapa hanya sebagai warna berdasarkan? Okey. Apakah fungsi simbolik seni? Fungsi simbolik. Apakah fungsi simbolik seni menilai segi politik? Ini. Okey, sekejap. Saya betulkan dulu ni. Kalau tu tukar ni. Nak restart dia balik. Okey, ini kosong. Kalau ini fungsi kepentingan lah. 02. Kenapa hanya sebahagian orang mereka sini benda tu tokong? Okey, ini 03 sebab ada yang tak hari ni. Boleh? Kumpulan ni. Itu saja kan yang change. Yang lain semua okey kan? Tapi kalau tengoklah masa soal nanti pun kadang-kadang ada kita tiba-tiba nak tertambah lagi soalan lain, boleh je. Okey, kumpulan tadi. Siapa tadi? Han Xiang kan? Sorry. Ya Allah. Lupa. Yi Hang. Is everything okay? Yi Hang? Tio Leong Po, satu kumpulan yes, okay. Juga. Semua okey ya? Alright, yeah. Any other question? Second kumpulan kedua?
Kumpulan kedua, okey? Boleh, setakat ni. Okey, temu bual boleh dah? Boleh. Tapi nanti masa yang kan kena buat yang apa tu apa transkrip temu bual dia kan yang nak letak dekat lampiran, sebab nanti kan pelajar akan rujuk. Kiranya sebenarnya transkrip temu bual tu dia macam kamu catat balik apa yang dah kamu dengar dalam record session tu. Dia memang kena record eh. Sebab apa saya suruh record? Nanti takut walaupun kamu catat, nanti ada yang terlepas. So boleh refer balik. Dan hasil record tu kamu kena share link dia lah. Tak payah edit-edit pun. Ada student tanya, cikgu nak kena letak translation ke sebab dia cakap bahasa Mandarin, bahasa Inggeris? Tak payah. Biar je bogel-bogel macam tu. Eh? Cuma nanti masa nak hasil penulisan, of course lah dalam bahasa Melayu, dan transkrip kat bawah ni sebagai rujukan untuk buat analisis dan kena translate. Boleh saja. Okay? Easy? Transfer bahasa Melayu. Translate. Boleh? Dia easy. Memang takes time sikit lah, tapi kita guna ayat mudah. Ayat mudah je. Kalau dekat yang apa tu, dalam transkrip tu, walaupun tata bahasa tak apa-apa betul, jangan risau. Kita kat situ tak kira markah. Sebab kat situ just nak membuktikan lah pelajar punya, nak pelajar showkan bahan yang dia dapat daripada temubual. You don't worry. Okay? Tapi jangan pula cakap, Puan Harmin tak faham bahasa Mandarin, hentam sajalah. No. Okay? Kita tahu. Nanti cikgu, apa nama, rujuk balik daripada transkrip. Boleh eh? Yinji? Ya, Yinji? Hai, hello. Okay, alright. Yang lain, ada lagi soalan? Ada lagi? Tak ada eh? Okay, cikgu pergi kat kumpulan yang last, kumpulan, dah habis kan? Tiga saja kan? Okay. Kalau ada apa-apa soalan lagi, boleh je tanya. Tiba-tiba nanti nak tanya, tiba-tiba teringat nak tanya, type saja kat sebelah atau panggil saya. So, untuk setakat ni, kita yang hutang cikgu, kumpulan Hangdong. Lepas ni tolong bincang dan share lah macam kumpulan yang tadi buat, kumpulan dua ni buat, kumpulan satu dengan kumpulan tiga yang tadi buat, you buat macam ni. You just drag ni, dah sudah. Lepas tu klik comment and then tag nama saya. Check nama saya, cikgu dah. Cikgu boleh tolong check. Nanti saya semak. Okay, hang on, end again. Alright, so jika tidak ada apa soalan lagi, so saya akan teruskan dengan ni kumpulan ni, kalau ada gambar yang sesuai, teknologi dia ke, simbolik, lambang, perlambangan tadi simbolik kan, kita faham macam contoh burung phoenix ke bentuk pagoda ke, benda sebetul ada simbolik dia. Ialah dalam seni bina Cina ni dia ada falsafah tertentu, so you boleh letak gambar and then you explain. Okay, dalam tamadun Islam untuk bab yang kedua, start minggu ni, minggu 2 sampailah minggu yang ke 12 adalah minggu yang di samping kita laksanakan coursework, cikgu akan juga explain tajuk-tajuk yang akan ditaja di dalam penilaian yang ketiga. Sebab penilaian tiga ni markah yang paling besar. So, jadi pelajar perlu faham dengan baik dan juga menguasai panduan format untuk menjawab penilaian tersebut. Okay, kalau ikutkan, hari pelaksanaan adalah pada minggu ke-13. Saya dah ingatkan banyak kali secara online, semua program yang ambil TITAS kita letak satu masa, cuma yang handle tu lecturer masing-masing lah. So untuk format saya dah berikan juga dekat dalam Google Classroom ni. Boleh lihat kat rancangan, sorry, ya Allah. Boleh lihat dekat rancangan kerja kursus. Okay. Dan juga panduan dia pun ada. Ni pada minggu yang ke-13, 11 April. 8.30 sampai 9.30. Tapi 8 suku kita akan bagi soalan kepada ketua kumpulan. Ketua kumpulan tugasan. So ini panduan menjawab penilaian 3. So tajuk saya buat ulang lagi sekali. Tamadun Islam, Melayu, India dan Cina. Yang kajian kita buat tu adalah secara umum, general saja. Tapi yang ini adalah esei yang berbentuk 5 perenggan yang simple. Tapi markah dia besar, 40%. Yang mana apakah pencapaian ataupun pandangan semesta ke ataupun konsep yang berlaku dalam tamadun tersebut, kamu aplikasikan pada hari ini berdasarkan pendapat kamu. Okay?
Contohnya, soalan kat bawah ni dia ada cerita pasal agama yang membawa perkembangan. Ish, apa tak sampai lagi? Namanya. Sekejap, mama call sekejap. Hari ni hari Jumaat. Sekejap saya nak call penana saja. Sekejap, sabar. Bukankah ada COVID dia kat sekolah? Tunggu mama call sekejap. Okay. Sorry. Masalah van sekolah lah. Okay. Teruskan. Apa tadi? Kita sambung di bahagian. Okay, essay ni kan. So, dia kata dalam agama, dalam tamadun India. So, agama memainkan peranan penting sebagai penyumbang kepada perkembangan tamadun tersebut. So, dekat India dia ada Buddha, Hindu, Sikh dan sebagainya. Jadi tapi soalan dia, dia tanya sebab, lima sebab kenapa agama tu penting kepada masyarakat. Jadi kalau tengok, kamu fokus betul-betul ayat yang kedua. Okay, so then kamu apply balik. Jika agama tu membawa nilai baik, so jadi macam mana dia boleh memperkembangkan satu-satu negara ataupun masyarakat. Jadi pendapat secara umum lah tengok, nilai kesederhanaan dapat apa, agama menjadi panduan, motivasi, ketenangan hidup, bla 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 bla, semua tu secara general. Dan you boleh apply balik apa nilai yang diajar dalam setiap agama tersebut. Sebab kalau religion ni dia secara general nilai baik itu lebih kurang sama saja dalam cross apa dalam agama yang lain, walaupun konsep ketuhanan yang berbeza. Now yang diberi adalah dalam lima perenggan. Satu perenggan ada isi dan huraian. Dua markah isi, dua markah huraian. Jadinya 4x5, 20 markah campur dengan 5 markah untuk gaya. So jadi 25 times 100, jadi per 100 markah tu kemudian convert into 40%. Komponen paling besar. So now, saya nak beritahu macam mana selalu pelajar tersilap jawab. Selalunya yang dua kesilapan ni sering berlaku. Nombor satu, sentence structure and tata bahasa tu adalah juga, tapi dia tak sangat major merosakkan isi. Selagi isi tu difahami, kita lecturer memang bagi saja markah. Nombor satu, pelajar dia pergi reflect balik kepada tamadun yang disebutkan di situ. Sebab dia kata dia suruh apply. Macam tadi kan, contoh dia cerita balik macam dalam tamadun India, agama Hindu menggalakkan sikap
kesederhanaan yang dibawa di bawah konsep ahimsa. Selain itu, disebabkan oleh agama Hindu, mereka ini mempercayai dewa dan dewi yang dapat melindungi manusia, maka kehidupan mereka akan lebih selamat dan sebagainya. Lepas tu, selain itu, tamadun India juga berpegang kepada konsep moksha di bawah fahaman Hindu. And then, ada cerita lagi dalam fahaman Buddha-nya pula, mereka berpegang kepada konsep nirvana. Nirvana ialah bla 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 semua. So, dia cerita semua tentang agama di dalam tamadun Hindu. Jadi, jawapannya salah. Okay? Last, itu pun lecturer cuba juga carilah kalau dia ada sebut pasal values bawa kepada pembangunan kan. Tapi markah sikitlah, just satu, satu, satu. Ha. Itu satu. Okay, yang kedua, pelajar dah faham dah soalan suruh apply pada hari ini. Cuma jawapan sangat surface. Surface maksudnya sangat sangat longgar. Macam contoh, agama boleh membawa kemajuan. Betul juga kan? Apa, kenapa agama tu penting? Agama membawa kemajuan. Okay, itu student A jawab. Okay, itu isi dia. Student B jawab, agama dapat membimbing. Okay, agama penting kerana ia membimbing manusia serta memotivasi mereka bertindak dengan kelakuan yang baik, berteraskan nilai-nilai keagamaan yang dapat mencapai pembangunan atau kemajuan yang seimbang dari sudut rohani dan jasmani. So between these two, so kalau pemeriksa mestilah dia bagi dua markah dekat yang student B, yeah, sebab dia relatekan balik dengan nilai yang ada dalam agama tersebut. Okay? Student A tadi, dia just surface saja kemajuan. Tapi ni siap disebut kemajuan berteraskan nilai-nilai baik kan, atau tindak tanduk yang baik disebabkan agama motivate dia kan. Okay, itu dia punya isi. Huraian pula, student A jawab, tadi dia kata agama membawa kemajuan. So huraian dia, kemajuan itu adalah dalam aspek politik, ekonomi, sosial. Full stop. And student B jawab, okay, pembangunan yang seimbang ini apabila dilaksanakan berteraskan konsep keagamaan akan menerapkan ciri-ciri seperti nilai kemanusiaan, keadilan, contohnya dalam membuat dasar-dasar negara yang melindungi semua hak-hak manusia. Okay? So jadi, tengok A dan B, huraian B adalah lebih detail. Walaupun kamu nampak macam, alah senang je satu isi satu huraian. Tak lah macam tadi kan. Tak boleh. So kalau macam tu kita tengok, kita akan bagi satu markah je. Satu tu untuk isi, huraian dia tu tak berapa strong. So tak ada markah untuk huraian. You bayangkan satu perenggan sepatutnya empat. Kita ada lima. Contohlah dia dapat satu perenggan pertama. Perenggan kedua dia dapat dua. Tiga mungkin dapat tiga, mungkin empat ke kan. So jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Mungkin perenggan last dapat dua. 12. So kalau 12 per 25, berapa dia dapat? Kan? Tu kalau untung dapat 12. Okay, kalau 12 mungkinlah dia dapat sentence structure 3. 15 mungkin kan? So 15 per 25. 60. Sepatutnya dia boleh dapat tu lebih baik daripada tu lagi kan? Kalau dia boleh huraikan. Sebab sedangkan perenggan yang lain tu dia boleh je jawab. Macam contoh dia dapat 3 ataupun 4 kan? Mestilah pelajar nak. Sebab kebanyakannya kalau penilaian 3 ni pelajar akan dapat dalam lingkungan 70 ke atas tau sama ada A minus ataupun E. Agak mudah. Faham eh? Best? So elakkan dua kesilapan tersebut. Namun begitu walaupun diberikan kamu isi huraian semua, jangan pula huraian tu pergi letak sampai panjang lebar pula. Nanti buang masa, tak sempat nak jawab perenggan yang lain. Dan lagi satu, kita faham sebab kerja ni berkumpulan. Contoh ada 5 orang dalam satu kumpulan, 6 ke, you dah divide task. Lepas tu, ada ahli yang jawab okey, ada yang tak. Lepas tu semua ahli lain dia tak semak sama-sama. Dia kata itu part dia, biarlah. Sudah kan. So walaupun kamu dah siap, semak juga antara satu sama lain. Next, kita tengok pula seterusnya. Dalam kita lebih pergi ke tajuk yang masuk ni lah, Tamadun Islam. Yang pertama kita pergi kepada bahagian pengenalan. Oh, group tadi saya ada show juga contoh. Let me show you lah one example. Contoh kertas soalan. Percubaan saja, tapi lebih kurang lah Mana-mana-mana, diorang lebih kurang. So
Sebelum tu cikgu nak tahu dulu dekat sana student semua ada ke kat sana. Boleh angkat tangan sekejap. Siapa yang cikgu tak ambil attendance? Thank you. Bagus, cepat. Okay. Iji, Ihang, Wehong ada tak? Wehong ada? Ihang? Ihang, Wehong? Wehong? Ni, Eng Wehong. Okay, bagus. Sekejap eh. Siapa tadi ah? Yang cikgu tak ambil lagi. Chung Yi, Wong Chung Yi. Okay. Sorry, Wong Chung Yi ada. Sorry. Yang attendance tadi. Saya lambat. Oh, okay. Sekejap. Betul kan? Dah. Saya dah tik. Okay, semua ada eh. Now. Teruskan. Contoh soalan. Macam ni. Ini nanti masa hari kejadian tu ketua akan dapat, tiga orang ketua tadi. So dia akan klik share juga dengan ahli kumpulan. Okay. And then lepas tu ini ada empat soalan diberikan dan jawab satu sahaja dalam lima perenggan tadi eh. So dia kata kat sini semasa era kemerosotan, saya ambil satu soalan tamadun Islam ni. Turki jatuh sebab cabaran kelemahan dan pentadbiran. Dan dengan tu dia menyebabkan ada banyak masalah moral, ada masalah keuangan, pembaziran, rasuah sana sini, rakyat dia tak bersatu. So jadi dia nak lima langkah. So bila tengok situasi tu dalam yang kita belajar nanti, kita akan tahu ada lesson learned daripada kejatuhan Turki dengan punca kejatuhan. So dengan itu kita ambil daripada situ, kita twistkan dia, tukar dia, counter balik jadi langkah. Kalau dia kata masalah keuangan, so boleh tak situ bagi menjamin kekuatan negara, kerajaan perlulah merancang sistem keuangan dan perbelanjaan yang lebih stable ataupun yang penuh strategi lah eh. Contohnya dengan memberikan peluang peruntukan kepada bidang keusahawanan ke, infrastruktur dan sebagainya. Mungkin lagi dia cakap punca dia kejatuhan sebab perpaduan yang longgar. Jadi kamu boleh sebutkan, perbanyakkan aktiviti kemasyarakatan yang boleh merapatkan hubungan masyarakat berbilang kaum. Pendidikan juga boleh diselitkan dengan elemen perpaduan menerusi aktiviti ataupun kegiatan seperti bla 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 bla. Faham? Plus, so kalau langkah ni, isi langkah, huraian juga berkaitan langkah. That is contoh. Okay. Now, kita pergilah satu persatu pengenalan ataupun topik-topik penting yang akan kita nilai dalam penilaian tiga. Jika kita tengok sekali imbas kan, setiap tamadun Islam ke Melayu ke Cina ke India semua, contoh konsep tamadun, pandangan semesta, konsep pencap proses ke perkembangan kejatuhan, and then interaksi, lepas tu pencapaian dan sumbangan. So benda-benda ni lah yang kita akan tanya, especially pandangan semesta dan konsep dengan pencapaian dan sumbangan. Sebab pandangan semesta dan konsep lebih kepada values atau nilai. Kan tamadun madana and madani kan? So jadi pandangan semesta tu dia akan rujuk kepada nilai-nilai murni pencapaian dari sudut rohani. Yang sumbangan pencapaian yang tadi tu secara fizikal dalam seni ke, dalam teknologi ke, seni bina ke, itu dari sudut pencapaian fizikal atau jasmani. So nanti dalam tamadun India, Cina, tamadun Melayu, benda yang sama kita akan sentuh. Dan soalan pun suka pergi dekat situ. Yeah, class? Alright, now. Yang pertama, lihat pada pengenalan. Islam ni sebenarnya berasal daripada perkataan salama, which is bermaksud aman, sejahtera, tunduk, patuh, menyerah diri. So jadi dari sudut yang istilah sebenarnya, tunduk patuh atau surrender tu to whom? To Allah, which is the only God, sepenuh hatilah tanpa rasa ragu-ragu. Ragu-ragu means rasa curious ataupun macam rasa tak yakin. Tak boleh tu macam tak yakin ni, macam contohnya dia dia persoalkan, tak nampak ke kan Tuhan ni kan, ataupun tak tahu kewujudannya dan sebagainya. So tak boleh, touch wood. Tak boleh cakap macam tu. Dia sebenarnya dari jiwa, lepas tu direalisasikan menerusi perbuatan. Okay, next. Bahasa Melayu kan, ni dari konteks dekat Malaysia lah, dalam aspek bahasa Melayu,
kalau macam contoh kita nak action kan, bersalam kan, also come from the word salama tu juga. Tapi tak adalah kalau kita cakap salam, salam-salam, terus masuk Islam. Bukan, ini konteks yang lain, konteks bahasa, language. Okay? Bila kita salam pun kita akan rasa tenang, aman macam tu kan. Yalah, bahasa Melayu ni kan dia ada gabungan ataupun pengaruh bahasa yang lain. Seperti bahasa Arab, bahasa Sanskrit kan. Hokkien semua pun ada. So that is salah satu contohlah penyerapan bahasa yang Arab dalam bahasa Melayu daripada perkataan salam tadi. So next, untuk tunduk patuh menyerah diri semua ni adalah bermaksud perhambaan kepada Allah, maksud yang sebenar. So how to show that you are become a slave of God? Kamu mesti mematuhi segala peraturan, syariah, undang-undang yang sempurna di bawah satu konsep kesatuan akidah atau kepercayaan. Nanti kamu akan jumpalah kesatuan akidah, kesatuan kepercayaan. Maksud kat sini dia tahu apa pun, dia berwarna kulit ke, dia tinggal kat mana-mana pun, kalau dia Muslim, so jadi kepercayaannya sama. The belief system sama. So dia sembah Tuhan yang sama, iaitu Allah. So kesatuan akidah atau satu lagi tauhid. Maksudnya kepercayaan kepada Tuhan yang satu. So jangan confuse nantilah selalu sangat macam selalu kata, cikgu apa maksud tu? Sebab tauhid tu come from the word wahidun, iaitu satu, iaitu satu Tuhan. Next, ada student tanya ke cikgu, syariah, syariat sama ke? Sama. Some spell AT, some spell H, dia adalah hukum fonem dalam bahasa Arab tu, maksud sama je, iaitu undang-undang atau peraturan. Example, what is prohibited in Islam, you must avoid. What is permissible in Islam, yang Tuhan bagi kamu buat dan kamu buat. What is halal, what is haram, which one is compulsory, which one is not compulsory, ataupun yang mana wajib, yang mana harus, yang mana sunat, semua tu. So kena faham. Ni lagi satu, sudah ada tanya cikgu, sunat tu apa cikgu? Okay, sunat ni yang selalu kalau kat Malaysia orang cakap sunat, ingat berkatan je, potong tu je. Dia sebenarnya yang luasnya adalah sunnah Rasulullah, iaitu perbuatan yang dia tak adalah wajibkan, tapi kalau kamu buat dia dapat pahala. Sunnah, extra reward. Next example yang seterusnya, daripada setiap tindakan tersebut yang menunjukkan cara hidup yang baik, di mana bila dia berulang-ulang, the good deeds ni dia akan jadi satu way of life. Ini dalam sudut pandangan Islam lah. Of course dalam agama yang lain juga mempunyai kita ajaran yang tertentu. So setiap agama tu akan ada dia punya konsep dia yang tersendiri. So kita kena hormat. And then konsep tamadun Islam, maksud kat sini ialah how Islam view civilization ataupun pembangunan. Okay, so yang pertama, dalam buat proses pembangunan tu atau ketamadunan tu, dia punya framework dia adalah kerangka dia atau dia punya apa tu kita kata plan dia berteraskan agama ataupun al-din. Din is agama. And dia punya tingkap, pintu, dinding, tiang semua tu yang menyempurnakan bangunan tu. Saya bayangkanlah pembangunan ni adalah bangunan, tapi sebenarnya pembangunan ni konteks yang luas lah, pembangunan politik, ekonomi, sosial semua. Dia kena tie together with the akidah, syariah and akhlak. So imagine that tadi kita ada framework dia, din, agama, so tiang dia is akidah, and then pintu semua tu syariah, akhlak is dinding dan sebagainya. Right? Dan termasuklah prinsip-prinsip Islam yang macam puasa, zakat, pergi haji dan sebagainya. So number one tu dia kata akidah, macam contoh, we want to do something, we want to develop our country, so we must know first, if we want to create ataupun invent one technology, so we must know whether this is allowed by God or not. This one is actually dapat bless daripada Tuhan ataupun tidak. Kalau aku buat macam ni, adakah aku di luar kuasa, bidang kuasa Tuhan? Ataupun adakah aku akan melanggar hukum-hukum Allah? Okay, number one. Yang pertama, you do something for the sake of Allah. Number two is syariah. You do something, you must know that whether this is halal or haram. Ada tak terkandung dalam kitab Al-Quran atau hadis yang menyatakan kamu boleh lakukan. Okay? Sebab kadang tu kalau tak ada guideline, nanti kita ikut falsafah barat pula. Bagi mereka, diorang ada falsafah diorang, asalkan dia justify the means kan.
asalkan dia apa kita kata boleh mencapai pembangunan tu walaupun melanggar hukum agama dan diorang jalan saja, sebab bagi dia dunia ni ataupun apa kita kata alam ini adalah satu mesin yang mati. Kita boleh gunakan dia kan. Tapi kalau macam ikut pandangan agama, kena ikut hukum ataupun undang-undang yang disarankan lah. So akhlak pula, macam contohlah saya cakap, macam contoh vaksin ke kan, halal ke haram ke, boleh ambil ke tidak. Setakat ini diberikan hukumannya adalah harus, yakni kamu boleh ambil, tak adalah dia cakap benda tu haram. Okay? Tapi memang bila dia lihat tahap kesihatan manusia yang mengambil vaksin, ada yang sesuai, ada yang tidak. Contohnya, sebab apa dia tak cakap wajib? Sebab ada yang dia tak sesuaikan dengan golongan yang tertentu kan. So, jadi menjadi alternatif kepada orang tu, kalau dia tak ambil vaksin tu, dia kena cari usaha untuk selamatkan diri dia dengan alternatif lain yang sesuai dengan kehendak Islam. Right? Sebab majlis fatwa dah sebutkan dah, vaksin ni dia tak ada dekat dalam Al-Quran ataupun hadis dan sebagainya. Cuma dia bagi gambaran saja. Okay? So jadi mereka boleh rujuk pada majlis fatwa untuk tanya wajib ke, harus dan sebagainya. So setakat ini yang disebutkan adalah harus. So boleh diambil, tapi kalau kamu tak nak, kamu kena cari alternatif lain untuk menyelamatkan nyawa kamu. Next. Ahlak pula, bila you nak buat sesuatu, you nak buat pembangunan, so you must think first whether your decision, your invention yang you akan buat tu akan memudahkan manusia dan alam ataupun tidak. Adakah dia akan menindas manusia? Adakah ia akan melampaui nilai kemanusiaan manusia? Macam contoh, kamu buat pembangunan, kamu tebang semua pokok-pokok ni, haiwan semua mati, pokok semua kurang oksigen, dah memberikan mengganggu sistem ekosistem kita kan. Lepas tu bila kamu buat satu penciptaan membawa penyakit yang berbahaya kepada manusia. So jadi itu pun di luar daripada nilai kerohanian. Kita tidak berperi kemanusiaan kepada makhluk dan manusia lain. Next, ahlak dalam Islam. Okay, yang konsep seterusnya ni, daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Ada student tak faham ni, cikgu apa tu cikgu? Okay, number one, you nak maju mesti you nak fulfill yang perkara-perkara asas kan. Dalam teori Abraham Maslow, dia ada nyawa yang atas sekali kan, tempat tinggal, pakaian semua. Saya ambillah paling mudah, macam tadi konsep vaksin macam nyawa tadilah kan. Pakaian, macam contoh, kalau kamu dah ada pakaian, nak kasih kamu sempurna, tapi kamu tak ada yang hajiyah ni, dia tak diselitkan dengan keperluan hajiyah. Itu adalah keperluan agama. Macam contohnya, pakai sajalah baju apa-apa pun asal you dah pakai baju. So in Islam dia mesti pakaian tu menepati syariah, makanya menutup aurat dan juga bagi lelaki bagaimana, bagi perempuan bagaimana. So ada syarat. Okay, tu satu perkara lah. Ada banyak lagi. Macam contoh kamu nak kaya, kamu pun nak kumpul duit banyak, so you guna cara yang salah. Macam contoh rasuah, merompak ke, mencuri ke apa kan. So salah dia tu, kalau ikut logik tu senang dia dapat kan. Tu kalau falsafah barat lah. Okay. So kalau dalam Islam kena didasari dengan keperluan agama. Dalam lagi satu, dalam keadaan terdesak. Okay, yang ni. Dalam hutan kan, macam contoh kamu sesat. Lepas tu kamu nak selamatkan nyawa kamu. Tumbuh-tumbuhan yang ada tu dah habis makan, yang tinggal beracun. Kalau makan mati. Air pun tak ada. So ada tiba-tiba muncul seekor babi comel kan. Seekor babi tu lepas tu boleh buat api and then bakar dia. And then makan lah. Tapi kena makan sikit saja, sekadar untuk mencukupi kamu boleh bernafas dan boleh hidup. Tapi jangan pula airish kan, bedal semua sampai habis kan. Sebab dalam Islam kan mereka tak boleh makan kan haiwan tu. So habis musus, salah lah. Jadi untuk menyelamatkan nyawa tu sebagai keperluan yang asas, dibenarkan dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang terdesak, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Faham, Ras? Next.
sama juga dalam perubatan kan, banyak yang ubat-ubat mengandungi alkohol dan sebagainya, guna sekadar mencukupi untuk menyelamatkan. Selebihnya jangan ambil berlebihan. Barulah dikatakan mencapai pembangunan tu dengan sempurna atau tahsiniyah. Everyone ada dekat sana tak? Can you please raise up your hand please? Cikgu nak tengok. Ada? Okay, bagus. Tengah-tengah hari ni kan, boleh percaya tak kat sana tu? Okay. Kejap. Okay, next. Seterusnya. Apa tadi? Okay, konsep yang disebut dalam buku Al-Mukaddimah. This is artikel ataupun makalah. Sebenarnya kitab dia dipanggil Al-Ibar. Lepas tu dalam tu dia ada sub-sub dia lagi. Artikel yang paling banyak cerita pasal tamadun adalah Al-Mukaddimah. This is written by Ibn Khaldun, which is dalam tu dia ada cerita tentang konsep umran dan hadar. Umran basically bermaksud society ataupun masyarakat. So how the society was formed is basically begin with the process perbandaran. So proses bandar tu dah muncul, mereka settle in one place and then they form the kemajuan atau kebudayaan. Okay, they develop the culture and invention dan sebagainya, ketamadunan lah. So jadi kita panggil umran hadarah. Okay, hadarah tadi kemajuan, umran is society, masyarakat yang maju. Mention also in that article is the transition ataupun perubahan daripada Umran Badawi, which is uncivilized society yang hidup tak, yang hidup apa kita kata squatters, hidup tidak tinggal menetap, kepada yang tinggal menetap, which is Umran Hadari ataupun civilized society lah. That's why juga dalam bahasa Melayu perkataan Hadari, Hadara, so kita ambil sebagai hadir. Maksud tak suka kemajuan kan? Hadir is attend. You attend to class. You come to class. Compared to the one who absent. Okay, apa beza orang datang dengan orang tak datang? Orang yang datang, yang hadir, dia akan dapat ilmu kan? So, jadi orang yang tak datang, dia tak dapat ilmu. So, dia terkebelakang daripada orang yang present tadi tu hadir. So, ini maksudlah dalam language. Tapi also lah, reflect balik maksud yang maju kan? Hadir, hadar. Mahathir, okay, nama Dr. Mahathir tu maksud dia adalah orang yang membina tamadun. The one who develop the civilization. Badawi pula, jangan pula cakap nanti cikgu. Dan Mahathir is bapa pemodenan yang maksud nama dia membina tamadun. Badawi tu dia uncivilized. Cikgu Abdullah Ahmad Badawi. tak adalah. Kebetulan saja. Kadang-kadang nama tu kan orang Melayu ni kadang-kadang dia tak adalah. Dia kadang ikut, macam mana ikut sedap. Kan? Sebenarnya ada maksud dia juga dalam bahasa Arab tu, ada yang ialah ada yang memang intentionally pilih nama yang baik, ada yang kadang alah just bagi je. Macam nama saya sendiri pun tiada maksud, tak tahu macam mana ayah saya boleh bagi. Suka hati dia lah kan, ikut sedap bunyi. Tapi sebaik-baiknya bagi nama memang ada maksud tu lebih baik. Okay, now kebudayaan dan kehidupan di bandar also merujuk maksud tamadun daripada perkataan takofah dan madaniyah. Inilah antara rujukan konsep dalam tamadun Islam. Now, selain daripada tu, dia juga ada merujuk pada konsep pembangunan ni kepada tiga pandangan semesta ataupun the world view. Saya belajar dulu tahun 1998 sampai 2002, lupa dah zaman dulu dah tua dah. Di UIA, Universiti Islam Antarabangsa, but I don't know sekarang punya structure dia punya ni. Tapi dulu kan kita ada subjek tu, I think until today pun ada. Dia panggil, dia macam falsafah, tapi kita panggil the Islamization of knowledge and then ada Islamization of, that depends on the faculty. I am in political science, so dia ada satu subjek wajib tu is Islamization of the political science. Kalau you ambil engineering, so that's also the Islamization of the engineering, Islamization of arts, Islamization of
economic Islamization of business, Islamization of law, all the Islamization. Tapi sebab kat sana pun ada non-Muslim, jadi diorang tak adalah secara practical tu. So it's more to theoretical. How these three concept related to all kind of development. Faham? Plus macam contoh, kalau saya dulu kan political science, so the view, the concept pemimpin tu dalam konteks khalifah. Okay, they are the slave actually. Walaupun dia khalifah is ketua di bumi sebagai ketua negara, tapi dia actually the slave of God. Sama juga macam manusia lain di sisi Tuhan. Okay, itu konsep kekuasaan lah. Itu contoh yang Islamization. So dalam konsep pandangan semesta dalam membina tamadun yang berteraskan pandangan Islam ni, kalau keimanan macam tadi, dia kepercayaan, you do something for the sake of, you do something, you must know that whether you will get the bless from God ataupun Tuhan benarkan kamu buat. Itu je. Six principle of iman atau six principle of belief, rukun iman. Number one tu percaya pada Allah. Tadi saya dah mention. Number two malaikat. So how pembangunan tu boleh dibuat menerusi kepercayaan ni? Sebab the belief in 10 angels and ada yang tugasnya mencatat amalan baik dan buruk manusia like Rokib and Atik. That's Israfil, Israel, Jibril, Mikael, Ridwan and many more. So disebabkan mereka tu ada dikeliling manusia untuk mencatat amalan baik dan buruk, jadi dia So dia akan motivasi manusia buat baik. Eh, apa yang aku buat ni, walaupun aku sorang-sorang, aku nak menipu apa semua, buat sesuatu apa. Kebaikan tu adalah untuk mendapatkan pahala dicatat oleh malaikat. Sebab nanti masa hari akhirat, all the report tu akan Tuhan akan lihat dan dia akan tentukan lah your destiny, whether you will go to heaven or to the hell. Okay? To jannah, syurga ataupun to neraka. Next is Rasul. Rasul is the prophet atau the messenger. What we call the mediator, right? Yang menyampaikan maklumat tu, ajaran tu kepada manusia. So prophet will show the good action, the good deeds, and then followed by the people. That action we call the sunnah of Rasulullah. The real action and also the words come from the prophet. And then when the companions ataupun dia punya sahabat yang trusted, yang pious man, diorang akan tengok kan tu prophet buat. So jadi dia akan catat. That one we call hadis. Nanti bahagian sources nanti cikgu akan detail lagi. Example, one day, contoh pembangunan sosial atau masyarakat. Satu hari kan Nabi Muhammad dia dengan kaum Muslim yang lain, dia sembahyang kat satu masjid. Lepas tu suddenly ada orang non-Muslim, kaum Quraisy rasanya, okay, tapi dia bukan Muslim, dia pergi kencing dekat tempat imam. Imam is one of the place yang kat masjid kan, ada tempat kat depan imam kan. So dia kencing kat situ. Jadi orang Islam lain semua nak marah dia kan. Semua macam nak kan, sebab ada Nabi kat situ. Diorang kalau buat sesuatu di depan prophet, jadi dia macam yelah marah lah kan. So prophet kata nanti kan, sabar. So dia semua beredar, semua tepi, dan prophet cakap baik-baik dengan orang tu. So dia kata ini, dia explain lah this place untuk apa dan sebagainya. Dan prophet pun ambil air dan dia cuci. Dia tunjukkan cara dia cuci najis tu bagaimana. So there's two things yang dapat kat situ. Number one is kebersihan, macam mana cuci najis. Sebab dalam Islam pun ada ajar how to cuci the najis semua. And satu lagi konsep perpaduan tu dengan masyarakat lain. Kalau hari ni kita kalau nampak orang buat salah, kaum lain buat sesuatu yang tak sama dengan apa yang kaum kita amalkan, kita akan kecam dia kan, especially kat media sosial. So jadi dengan itu, satu kebaikan lagi adalah bila berdepan dengan konflik, maka gunakan ayat yang berhemah ataupun kata-kata yang baik, bukan marah dan sebagainya. So kena kawal emosi. That is antara contoh amalan Rasulullah yang perlu diikuti. Banyak lagi lah. Kitab of course lah, the Quran, which is kandungannya tak boleh diubah daripada dulu hingga kini. This is the 100% word come from Allah. Quran selalu mention firman Allah lah kan. Dia punya, kalau cari dekat dalam buku dan sebagainya lah ataupun rujukan. So kalau tulis Al-An'am 1999 like this is the chapter and this is the verses. Okay.
Like this surah Sabak verses number 39. So chapter dia bernama Sabak. Surah Al-Furqan chapter verses number 30. Bible kan pun ada juga kan, macam Maryam apa dia punya verses dan sebagainya. So Al-Quran So dia punya apa quote dia tu, dia mula akan cakap firman Allah Ta'ala. Jadi dalam bentuk digital, bentuk audio dan sebagainya, tapi dia punya keaslian dijamin sampailah hari kiamat. Next ialah hari akhirat. So kenapa kena percaya hari akhirat ni? Supaya manusia nanti tahu bahawa alam ni bersifat sementara. So, jadi akan hadir satu masa nanti dia akan hancur, manusia dibangunkan semula untuk dihitung amalan. At the end nanti dia akan pergi ke hari akhirat tu, end dia is syurga atau neraka. You nak baik, masuk ke syurga, dan motivasi kepada kamu adalah berbuat baik dan memakmurkan bumi ini yang bersifat sementara. So utilize sebaik-baiknya. Okay, kotak dan kadar. Dalam pembangunan, kadang-kadang berlaku kejatuhan atau kelemahan atau kepayahan yang kita hadapi. Ada fail dalam something kan. So kena percaya itu semua adalah takdir Tuhan. Tuhan dah tentukan sebagai ujian. So dia membimbing manusia untuk sentiasa ada alternatif untuk memperbaiki kesilapan. Bersikap terbuka. Lepas tu tak putus asa. So that is kepentingan dia lah, konsep kodok kadang. Okay, kekuasaan ni manusia is only the slave of God, which is hamba Allah yang bertanggungjawab terhadap amanah. Dia dalam bahasa, secara maksud dari sudut bahasa tu, dia sebenarnya ketua. Tapi ketua di bumi sahaja sebab diberikan kuasa akal oleh Tuhan. So akal tu pun adalah amanah yang Tuhan beri. Dan dia akan berinteraksi dengan alam dan juga manusia dengan cara yang penuh tanggungjawab. Dia boleh utilize tapi dia tak boleh exploit. Kalau dia exploit, maksudnya dia bertindak di luar kuasa Tuhan. Kerana Tuhanlah yang maha berkuasa, pencipta seluruh alam. So senang je. So kuasa manusia limited. So dia kena memakmurkan bumi dan tidak melebihi kuasa Tuhan. Jadi bila buat pembangunan, dia tak ekstrim lah. Kemanusiaan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia horizontal, bermaksud manusia semua sama. Jadi tak boleh ada diskriminasi. Yang dibezakan, yang Tuhan lihat adalah kebaikan dan ketakwaan dia. Banyak mana dia buat baik, so tinggilah lagi kedudukannya. Jadi dengan tu manusia akan konsisten dalam berbuat baik dengan Allah, manusia dan juga alam. So all in all, konsep dia macam ni je. Manusia tu slave saja yang memakmurkan bumi. So Allah itulah yang mencipta dan kena patuh segala arahan yang diberikan. Okay, dah habis waktu. Kalau ada kelas, beritahu saya Sikit lagi. Okay, sumber ni is the sources. Yang tadi cikgu sebut Quran dengan hadis kan. Quran is 100% kata-kata Allah, firman Allah Ta'ala tadi yang mengandungi asas dalam agama Islam. Tapi ada juga kandungan tu yang macam secara praktikal orang Islam tak tahu nak buat macam mana. So jadi diorang pun rujuk pada Nabi. So whatever yang Nabi buat, Nabi Muhammad buat, yang Rasulullah buat, perbuatan dan Nabi yang trusted, apa kita kata tulis dekat dalam hadis yang kita panggil dalam bentuk tulisan. Yes, Hanziang, ada kelas ke? Hanziang? Everyone, ada kelas tak lepas ni? Cikgu curi masa sikit 2 minit ke? Okay, sekejap. Sikit lagi. Sikit je. So sabda Rasulullah, contohnya kan, you buka, macam tadi kan surah, that is from ayat Al-Quran which is 100% word which is come from ni. Rasulullah bersabda, jika orang lalu di depan orang yang sedang solat, apa yang akan diperolehi daripada semua? So jadi kena buatlah benda tu sebab Rasul dah ajar kan. Next. So selain daripada Al-Quran, Sunnah semua ni, kita ada satu lagi ijtihad. Yang ni ulama akan keluarkan hukum yang baru yang kandungannya tak jelas dalam Quran. Hukum dia, bukan kandungannya, hukum dia. That's why kita ada JAKIM ni, perkara vaksin kan. Artificial intelligence,
pasal elektronik semua ni tak ada. Saya bagi satu contoh, pornographic material. So dia nanti para ulama dia akan tengok secara logik kandung juga dalam wahyu dan hadis. Okay, contoh pornographic material tak ada dalam Quran. Tetapi bila kamu buat, dia akan trigger perbuatan macam melakukan seks. So dalam ayatnya, secara logik kan perkara itu anda jelas gambling main gambling, tapi satu. Hello, cikgu Tali nak dengar. Yes, saya. I think miss your line is a bit not stable, so siapa? Saya ke? Saya punya line eh? Betul. Ya, cikgu lag. Okay, cikgu tukar dulu. Cikgu lag banyak kali eh? Sorry. Sampai mana tadi cikgu cakap? Yang sampai mana? Sorry. Sikit je lagi nak habis lah. Ada buat hal pula. Tadi? Ingat tak? Habislah. Aduh. Kat bahagian mana tadi Yan Chang? So Yan Chang. Sampai mana? Is it hadis? Is it ijtihad? Pornographic material. Okay, thank you Chung Yi. Okay. Dalam yang tadi ijtihad tu kan, itu example macam masa hari ini kan kita ada internet semua kan, orang tengok pornographic material dan sebagainya. Okay, thank you. Okay, lepas tu dalam Al-Quran tak mention pun kan benda tu kan, pasal benda-benda yang secara online, kejahatan online ni. So jadinya dia buat, dia tengok perbandingan yang dalam Al-Quran dia mention zina kan. Bila lihat pornographic material, dia akan trigger manusia untuk buat seks yang tak baik. So jadi secara logik kan, dia kata tadi menggunakan akal dan nakli kan, wahyu dan akal. Logiknya bila buat benda tu memang tindakan yang tak elok lah kan. So jadi hukumnya terus sama. Sebab Quran dah cakap yang zina tadi berdosa dan haram kan. Sama yang tadi mesin slaughter, gambling, online gambling kan. Dalam Quran dah sebut salah. Tapi yang dekat dalam Quran tak mention pun secara online ke. So ikut logik, dua-dua tu pelaksanaannya sama je. You letak something, you dapat something. So jadi cuma bezanya satu online, satu face to face. Maka hukumnya sama, haram lah. Banyak lagi tu semua kena tanya bahagian majlis fatwa ni. Next, yang terakhir adalah tamadun dan budaya lain. Ni senang je kelas. Kalau dulu-dulu sistem kementerian daripada Rom, lepas tu pinjam ilmu falsafah Yunani macam Socrates, Aristotle. Maths pinjam dari India, daripada China. Hari ni kat Malaysia lagi banyak, sebab kita kat Malaysia ni macam air batu campur kan. Orang Melayu pinjam budaya pakaian sari buat baju kurung, pinjam ampau, idea Cina, dan ditukar kepada konsep pemberian hadiah masa hari raya kan. So that is amalan yang disesuaikan dengan konteks Islam. Okay, asas tamadun Islam tadi cikgu dah sebut. Akidah kepercayaan ada 6 perkara tadi. Lepas tu syariah adalah undang-undang. Kenapa kena follow undang-undang tu? Satu, nak jaga agama. Contoh, jangan sembah makhluk lain. Nombor 2, menyelamatkan nyawa. Contoh, jangan membunuh, membunuh diri. Euthanasia pun tak boleh. Itu kerja Tuhan. Akal, jangan minum wine, jangan ambil benda yang memabuk kan. Kehormatan, jangan berzina, jangan melakukan seks bebas. And then harta, jangan mencuri, merompak, rasuah, riba dan sebagainya. Akhlak, sikap rohani yang spontan, yang dibuat secara automatically saja dah kamu tahu benda tu baik. Continuous good deeds and also spontaneous.
So cakap baik ni kita panggil mahmudah yang mesti konsisten kita buat. Mazmumah yang buruk perlu dielakkan. And last sekali konsep jihad. Jihad ni keupayaan, usaha untuk menegakkan Islam pada awalnya. Tapi secara umum dia sebenarnya usaha untuk ke arah kebaikan atau pembangunan. But orang selalu confuse ingat jihad tu jihad pergi perang. Itu sekecil-kecil jihad. Sebesar-besar jihad adalah jihad melawan nafsu. Sebab dalam Islam tak digalakkan peperangan. Jika berkonflik, maka first penyelesaian adalah mengawal nafsu marah dan selesaikan cara dengan baik. Bagian diplomatik kan? Diplomasi. So kalau pihak sana serang dulu dan barulah mereka pun lawan balik. Okay? Takkan duduk diam saja eh? Tapi pada hari ini jihad yang lebih besar adalah jihad mengawal nafsu, jihad ilmu, menuntut ilmu, jihad mempertahankan kesucian Islam. Contoh orang pergi ban, bash itu dekat media sosial dan sebagainya eh. Lepas tu jihad ekonomi. Jihad nafsu ada banyak, melawan nafsu macam contoh perempuan kan eh. Jihad melawan nafsu perempuan macam nakkan perempuan tu sangat-sangat kan. Walaupun dia dah ada isteri. Lepas tu jihad harta kan, tak mampu tapi nak juga kan, membazir, jihad makanan, contoh bulan puasa, curi-curi makan eh? Lepas tu banyak lagi lah jihad. Kalau kita kan, orang kita marah kat orang, kita maafkan dia, itu consider juga sebagai jihad yang kamu menang dalam pergaduhan ataupun konflik tersebut. Walaupun orang tu tak maafkan kita, tapi kita maafkan dia, kita reduce our ego. So that is also kind of jihad eh. Bukanlah dia yang cakap teroris lah dan sebagainya tu. So that is all about first part of Tamadun Islam. Can you please on your camera? I'm so sorry, suka curi masa korang. Cepat-cepat on sekejap. On camera cepat-cepat. So nanti habis kelas ni, siapkanlah latihan dekat Google Classroom tu. Siapa yang tertinggal? REE. Ada tak yang siapa tertinggal? Okay, let me tembak. Okay, very good. Chapter 1 semua cover, bagus. Minggu 2 bagus. Semua orang juga dah buat tapi 5 ketul belum. Okay, siapa kat sini? Jimin, Kashing, Leong Po, Melin dengan Yang Chang. After this you settle lah eh. Alright, semua dah buka? Chie mana? Chie, So Yan Chang, Wei Hong, Juan. Hey, baru bangun tidur ke bang bawah ni, Shen Chen. Leong Ho. Lima ni, Yan Chang ni mana? Okay. So, siapa tadi kumpulannya hutang saya? Okay, tak apa. Siapa kumpulannya hutang saya tadi? Siapa dia yang hutang saya? Ha, ketawa senyum-senyum, okay. Bagi kat saya hangdong eh dengan kawan-kawan kalau boleh hari ni ke eh. Dah tak ada kelas dah kan lepas ni kan? Eh? Tak ada kan? Tak ada. Nak kemar rumah? Nak makan besar? Okay, tak apa. So, nantilah eh. Dah settle semua, text saja saya, nanti saya check. So, because next week kita dah, you all dah nak sambut Chinese New Year. So I want to take this opportunity untuk wish all of you Happy Chinese New Year, Hong Hin Pa Choy, Xin Nian Kuai Le, Ang Pao Na He. Bye. Thank you. Bye. Thank you, Puan. Welcome. Bye. Welcome. Thank you.